Alright guys, Honda City facelift baru 2023. What? Mesti korang terfikir kan? Bukankah Honda City ni baru je launch 2 tahun lepas kan? Takkan dah keluar lagi yang baru? Actually saya pun fikir macam tu juga guys. Saya pun fikir, bukankah Honda City baru je launch kan? Dan keluar lagi yang baru, facelift. Tapi sebenarnya kalau korang kira-kira balik, Honda City ni waktu dia launch dulu adalah pada tahun 2020. Lepas tu 2021, 2022, now 2023. Dah 3 tahun dah kan? So Honda City ni actually dia dah capai age dia dekat tengah-tengah sebab biasanya life cycle untuk sesebuah Japanese B segment car ni yang laku, yang memang mass market jual banyak, dia akan tukar all new model dia setiap lebih kurang 6 ke 7 tahun. So 3 tahun ke 3 tahun setengah ni memang dia dah tengah-tengah dia punya life cycle. So memang dah sampai masa dia lah untuk dia facelift. So ini adalah Honda City facelift baru. Kita nak tengok apakah yang Honda dah upgrade, apakah item-item yang Honda dah enhance untuk Honda City facelift generasi ke-7 2023 dalam video ni guys. Let's go. Alright, sebelum kita ceritakan pasal dia punya harga, saya nak ceritakan dulu daripada segi perbezaan di antara daripada bahagian depan ni, di antara Honda City yang sebelum ni dengan Honda City yang facelift baru sekarang ni. Ya, kalau korang tengok mungkin nampak macam lebih kurang sama je, tapi actually sebenarnya lain daripada bahagian depan. Ini adalah versi variant RS yang mana kalau korang tengok dia punya bumper depan ni totally lain. Korang tengok dekat sini, dia macam ada satu surface yang agak clean. Lepas tu dia punya side garnish ni nampak lain sikit. Dan untuk versi RS ni, korang tengok dia punya bahagian grill kat bahagian bawah ni, dia macam diagonal, dia punya corak dia diagonal, dan dia ada finishing carbon fiber sikit dekat bahagian lips bawah ni. Atas ni lampu, everything semua sama daripada bahagian depan. And daripada segi harga pula, berapakah harga Honda City facelift baru ni? Ya, harga dia yes ada kenaikan sikit, tapi apa yang penting, Honda City, Honda dia bagi satu variant baru untuk Honda City. Honda City yang sebelum ni dia cuma ada 4 variant daripada S, E, V sampai ke RS, tapi sekarang dia tambah satu lagi RS di bawah second paling atas lah kan, iaitu Honda City RS juga, tapi dia bukan hybrid, dia menggunakan enjin 1.5 liter iVTEC biasalah. So lepas ni kalau korang nak dapatkan Honda City yang RS tapi korang tak nak versi hybrid dia, dah ada dah. And daripada segi dia punya harga tadi, Honda City sebelum ni harga dia starting daripada RM77,000 sampai ke RM108,000. But now harga dia naik sikit, starting daripada RM84,900, dan yang paling atas sekali iaitu yang ini RS IMMD EHEV Hybrid, panjang betul nama dia, RM111,000. Yang atas sekali dia punya kenaikan dia tak banyak, 108 jadi 111. Cuma yang bawah tu S dia ada kenaikan agak banyak sikit disebabkan dia banyak bagi extra features dia lah. Dia ada macam-macam benda-benda yang baru. And daripada segi dia punya belakang dia, ya, keseluruhan masih lagi sama lampu belakang sama juga macam lampu depan tadi, tak ada apa yang berubah. Tapi bumper, ya, bumper lain. Untuk versi RS ni kalau korang perasan, dia punya rear diffuser dia ni cantik, pun macam ada finishing carbon fiber kat belakang ni, memang cantik dengan ada dia punya sirip-sirip dia. Dan kalau korang perasan dia macam terbelah dua tau, ni nampak macam angin keluar daripada sini kan, nampak macam lebih sporty, lebih aerodynamic. Untuk versi yang bukan RS, SEV pun dia punya bumper belakang dia berbeza juga daripada yang lama. And macam biasa, kalau korang nampak Honda, tak kira Honda City ataupun Honda HR-V, kalau nampak logo biru kat belakang dan depan, itu menandakan ianya adalah menggunakan enjin hybrid, enjin dia enjin kacukan. And ada logo RS baru kat belakang ni, dan dia ada bagi lip spoiler warna hitam kat belakang ni, memang cantik. Ya, Honda City macam biasa saya cerita dalam video-video saya sebelum ni, saya katakan lampu belakang dia ni nampak macam BMW 3 Series punya lampu belakang G20 tu dia nampak macam unik. In fact, korang perasan tak, belakang Toyota Vios tu dia nampak lebih kurang macam Honda City. So, siapa yang keluar dulu and siapa yang tiru siapa sebenarnya?
And daripada segi dia punya boot space, ya, tak ada power tailgate, tak ada. Tapi dia ada boot release kat sini, korang boleh tekan. Ya, boot space dia sangat-sangat luas, lebih kurang 500 liter lebih. Dan dia ada 60-40 split. Dan korang nak lipat kerusi daripada belakang boleh, tak perlu pergi ke depan. So tarik, tarik, then dia akan rebah. Okay, untuk versi hybrid IMD RS, bawah ni dia tak ada tyre spare sebab dia ada bateri. Tapi untuk versi yang bukan hybrid ada. Tapi untuk hybrid ni bila dia tak ada tyre spare, dia ada lebih sikit dia punya extra compartment kat bawah ni, agak besar juga, boleh letakkan barang-barang dapur lah. And sport rim dia, korang tengok, ah cantik eh, didatangkan dengan dual tone design sport rim bersaiz lebih kurang 16 inci. And untuk versi yang bukan RS pun dapat design sport rim yang lain-lain juga. Dia ada banyak design sport rim lah, ada 2-3 jenis sport rim mengikut varian-varian dia orang masing-masing. Okey, ha, bahagian dalaman dia, ha, sama juga, lebih kurang juga macam Honda City yang sebelum ni. Cuma untuk versi RS ni dia ada buat penambahbaikan daripada trim. Korang nampak ada garnish warna merah dekat sini, dia macam color macam metallic jugalah eh. Ha, untuk versi RS eh. Dan untuk versi RS juga kalau korang tengok seat dia pun berbeza sedikit. Dia ada benang jahitan warna merah, jahitan benang yang sebenar. Serta ada juga dekat dashboard ni pun ada macam soft leather sikit dekat sini, wrap. Atas ni masih lagi sama, semua masih lagi sama. And satu lagi antara yang saya ingat eh, banyak juga item-item yang diorang bagi pembaharuan. Salah satunya adalah aircon temperature ni. Kalau korang pusing, makin sejuk dia jadi warna biru. Kalau pusing ke kanan, makin panas sikit, warna merah. Jadi dia ada indikator yang itu. Cantiklah, smart. Saya suka. Steering masih sama. Ya, steering macam biasa ada telescopic steering adjustment atas bawah. Dan boleh tarik keluar dan ke dalam. Untuk versi RS juga didatangkan dengan electric parking brake, dengan brake hole. Lepas tu gear knob dia, dia cover dengan proper. Dia tak tinggalkan batang besi yang nampak tu kan, ada balutan leather kat sini eh. Trim bahagian tengah-tengah gear console ni dia warna macam glossy black. And satu lagi ya, ada dua USB port type A yang biasa. Tapi kat bahagian belakang, dekat area dia punya aircon vent tu, ada lagi dua USB port type C. Ya, type C eh. And daripada segi infotainment, diorang katakan dia punya screen ni lebih clear. Dia punya grafik dia, resolution dia lebih baik, lebih cantik. Dan juga didatangkan dengan wireless Apple CarPlay dan Android Auto. 360 degrees camera tak ada. Dia cuma ada reverse camera yang biasa saja, tapi dia ada dynamic punya view, ada beberapa view lah kan. Serta dengan satu lagi, of course, dia ada Honda Land Watch. And daripada segi dia punya system safety, Honda Sensing. Yes, ada Honda Sensing dan ada ciri-ciri baru dalam Honda Sensing tu yang diorang tambahkan untuk versi Honda City facelift baru ni lah. Ya, sebenarnya dekat sini eh. And bila kita cerita pasal Honda ni kan, ya tak sah kalau kita tak ceritakan daripada segi dia punya practicality ruangan dalaman ni eh. Walaupun Honda City ni hanyalah boleh dikatakan sebuah segmen B saja, tapi dia punya luas dalaman ni, ya tak boleh nak cakap lah, Honda memang pandai eh, pandai yang diorang design bahagian dalaman ni. Saya tak rasa langsung macam naik kereta kecil kan. Tak ada benda-benda yang menghalang kaki saya yang macam buatkan macam rasa tak selesa. In fact, bahagian belakang pun besar. Sangat-sangat besar eh bahagian belakang ni. In fact, boot space pun dapat juga besar. 500 liter lebih kan. So, that's why mungkin disebabkan itulah orang Malaysia suka sangatlah gunakan Honda, especially Honda City ni kan. Ada sebab, ada sebab kenapa Honda boleh jadi number one non-national car dekat Malaysia ni. In order kita nak jual kereta dekat Malaysia ni, nak lakukan kereta kita dekat Malaysia ni, satu aja cara je, satu sahaja cara korang nak influence, nak pengaruhi rakyat Malaysia supaya beli kereta korang, satu je. Luar mesti cantik guys. Dan mungkin secara kebetulan Honda ni design dia saya rasa menepati cita rasa orang Malaysia. Yep. And satu lagi sebelum saya terlupa, daripada segi dia punya engine. Apakah engine dia orang upgrade untuk Honda City baru ni? Tak, engine masih lagi menggunakan engine dua variasi engine yang sebelum ni, iaitu untuk versi yang bukan RS didatangkan dengan engine 1.5 liter dual overhead cam iVTEC tu kan, yang mana dia orang boleh produce lebih kurang 121 PS horsepower dan lebih kurang 145 Nm of torque. Tapi untuk versi hybrid dia, iaitu masih lagi menggunakan engine hybrid yang lama, 1.5 liter iMMD EHEV hybrid, yang mana dia boleh produce kurang sikit horsepower dia, iaitu 109 PS lebih kurang macam tu. Tapi dia punya torque dia memang sangat-sangat tinggi. Korang ingat tak? Raja torque Honda City RS kan?
iaitu lebih kurang 253 Nm of torque. So saya nak dengar apakah pendapat korang, sebab Honda City ni adalah satu model yang boleh dikatakan macam model penting lah dekat Malaysia ni kan. Orang Malaysia memang suka Honda, dan Honda City ni adalah salah satu model Honda yang paling-paling legend sebab dia dah sampai generasi ketujuh tau. So tinggalkan komen korang dekat bawah ni, apakah pendapat korang, adakah Honda City dekat Malaysia ni masih lagi relevan dalam dunia SUV sekarang kan? Everyone dah beralih ke SUV. In fact, dah dekat-dekat ada SUV yang harga macam ini juga daripada Honda juga, iaitu Honda WR-V. In fact, zaman era EV, electric vehicle sekarang, dah ada juga kereta-kereta electric vehicle yang harga lebih-lebih kurang macam ini. BYD Dolphin saya baru review minggu lepas kan. So tinggalkan komen korang dekat bawah ni guys. Adakah Honda City masih lagi relevan, masih lagi diminati dekat Malaysia ni guys? So hope korang dapat belajar something daripada video ni. Dan bagi korang yang mungkin baru terjumpa channel ni, saya Nasablah, saya hargai sangat-sangat kalau korang dapat bantu saya dengan dua klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah video ni. So akhir kata daripada saya, Nas Abdullah, salam strategi. Fight! And kuat je, sorry. Conquer. Bye. Conquer.